Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue. Di sini kita lanjut lagi bermain game Warnet Live. So hari ini kita mainin di versi 2.8. Baru aja kemarin ya gue review 2.7. Sekarang udah update lagi, dan sebenarnya itu ini versi update-nya itu waktu kemarin gue rilis video versi 2.7 yang waktu gue review 2.7 itu. Nah, versi 2.8 itu udah update sebenarnya. Cuman ya karena gue belum, yang 2.7 nya udah gue record dan belum gue upload, kan lebar ya, kan daripada gak gue upload, mending gue upload aja dengan itu. Sekarang kita upload yang ini. Oke, semoga aja ini gue uploadnya hari Senin cukup sih ya. Semoga aja ya. So langsung aja kita 2.8, katanya ada story quest baru, jadi langsung aja kita let's go. Sebenarnya gue belum lihat story-nya seperti apa atau update terbarunya apa aja. Jadi langsung aja kita play. Kemarin tuh gue udah ya sedikit lihat trailer dari story-nya coy, untuk di channelnya Bang Andi Lukito kan. Dia ngasih sedikit trailernya, sisanya nggak dikasih coy. Jadi gue nggak tahu coy ya. Jadi langsung aja kita review terbarunya apa aja. Aduh, ini caranya masuk gak ya? Oke, masuk guys ya. Mantap sekali. Ini oh ya, sedikit informasi untuk game Tenems versi Android belum bisa gue mainin. I'm so sorry. Karena udah gue coba beberapa emulator di laptop gue, itu nge-lag coy. Malah gak bisa dibuka sama sekali, ada yang gak bisa dibuka coy. Makanya kita tunggu PC-nya atau ya si gue udah bener lagi, baru kita nanti mainin versi Androidnya. Karena kalau di PC itu nggak nge-lag, cuma di laptop nge-lagnya minta ampun, nggak bisa dibuka coy. Jadi I'm so sorry, nggak bisa gue recording Tenems versi ini ya, Tenems versi Android. Oke, dan selamat datang dalam game Warnet Live. Pertama-tama kita tutup dulu guys ya, tutup, let's go, udah tutup. Ini warnet gue, dan tunggu dulu, setau gue udah nambah ini deh, ketupat, kok ketupat gue hilang ya. Ya udahlah, bodoh lah. Udah langsung aja. Di sini kita review yang barunya apa aja. Coba ada billing. Kayaknya nggak ada billing. Billing apa yang baru? Mr. Ivan, kerja masih tetap. Member toko chat. Banyak. Ada 1. Beli 2. 3. 4. 5. Wah, murah banget. 5 ya guys. Oke, dari toko tablet tidak ada. Casino. Oke, enggak ada. Loot box. Ini harganya naik enggak sih? Suka bukan 7.500 deh. Lupa lagi, gua coba kalian komen. Ini kok udah ada ini ya sekarang ya? Ada apa namanya ini? Mangkok legendaris kok di sini. Sekarang lebih gampang ya, mangkok legendaris bisa kalian dapetin dengan loot box, coy. Oh, mungkin gini. Oh, ini bisa berubah. Maksudnya bisa berubah. Ini untuk 1.500 untuk spare part PC, coy. Sedang 7.500 itu untuk decoration mungkin ya. Soalnya ini enggak ada spare part PC di 7.500, coy. Sedangkan di 1.500 enggak ada decoration. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita lanjut ke hoki. Masih tetap PC OP. Udah sold semua sih. Udah tidak ada yang baru. Indigo tidak ada yang baru juga. YXY sampai dia lapak. Kayaknya nih nggak ada yang baru deh, harganya masih sama guys, masih pada mahal ya, nggak kayak dulu waktu pertama-tama. Kita lihat ini ada yang baru. Wih, legendaris, lentong horak legendaris guys, dan kacamata napas belum gua cari coy ya. Males banget, aduh saya salah pencet. Males banget, gue harus gacha setiap ini coy. Oh, ini masih tetap warung spesial, masih warung asal maksudnya. Oh, ini spesial itu asal ya. Tembok kayaknya nggak ada yang baru, atau decoration nggak ada yang baru ya. Ini nge-lag tuh, ada nge-lag. Tas ini nih, tas penting nih. Ada baru tas? Oh tidak, masih 7 ya tasnya. Oke lah, sini kalian juga bisa pencet F1 katanya untuk, nah, foto mode. Dan F1 lagi tuh.
Ini di sini untuk ini apa namanya, hiasan-hiasan gitu, apa namanya itu, buat gambar apa ya, apa namanya itu, kayak boneka-boneka, pala boneka gue simpen di warnet musang aja. Sini ini coy, apa namanya, penuh teing, nanti enggak ini susah. Oke lah, ini kita patuh mode ya, langsung kita coba jalan-jalan. Nah ini nih tanaman yang di situ gue pindahin di situ coy. Baiklah, kita langsung lihat story questnya di mana. Katanya sih di kota 2 ya, tapi katanya gue dikit lihat trailernya coy, dari banget dulu gitu ya, dikit. Enggak semuanya, gue jadi gue tahu. Names portable. Oke, kita ke sini. Gue simpen di situ coy. Tuh untuk itunya tuh ada di sana tuh. Dan gue udah grinding mangkok legendaris coy. Ada banyak mangkok legendaris saya. Di sini tidak ada yang baru sepertinya, bro. Di sini tidak ada. Yap, kayaknya di kota 2 sih. Story quest-nya. Jadi kita langsung aja ke kota 2. Let's go. Ini kok tadi kepencet sih gue coy. Aduh, ngelag-ngelag coy. Padahal ini udah gue bersihin semua. Bagian laptop. Pengen ngelag tuh masih aja ngelag ya. Oke, kita ke toko member chat dulu coy. Siapa tahu ada membernya di mana. Oh, ini coy, banyak sekarang. Aduh, sosial token ambil. Oh, ini chat Mountain Sunset 4 3. Oh, mantap juga ya. Chat abu-abu. Wilderness apa tuh? Oh, mantap sih, makin banyak chatnya ya. Dan makin banyak, jadi kita bisa hias warnet kita sesuka hati coy. Oke. Jeng 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 jeng, kita lihat dulu ke sini coy. Ke toko alien, apakah ada yang baru toko alien? Kita lihat secara cepat, sepertinya tidak ada. Jadi langsung aja yuk. Kita jalan-jalan ke kota 2. Jeng 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 jeng. Ini gua belum buka warnet sih sumpah, jadi ininya kok gini lagi tuh. Ini apaan? Oh, ini toko hiasan, siap, hiasan emas. Ini toko jam, tidak ada kan? Di mana story quest barunya coy? Ding 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 ding. Ini, oh, siapa tuh? Matiin dulu. Oh, nggak bisa dipencet kalau matiin coy. Ini CEO. Ada yang baru, bentar ya, gua kesana dulu guys. Guys ya, di kuburan kayaknya ada yang baru cuy. Oh, ini tempat apa tuh? Tempat baru kan? Ini tempat tukar gold ya. Supernatural Store, siap. Up nih. Kau mau sulap? Lukisan sulap? Interaksi dengan untuk beli dengan 20 gold, siap. Hai cinta, selamat datang ke tokoku. Oke, itu kayak penyihir ya. Yang ngomong gitu kayak penyihir ya. Kamu mau lukisan sulap? Ini kok beda ya? Beda kan? Ngineng di sana, ini apa nih? Supernatural Store. Soko Supernatural, oh mas. Ntar ini gak ada tulisan. Oh, peti mati. Ini kuali mini emas. Batu nisan emas, siap. Peti ini batu nisan biasa dan kuali mini biasa. Baiklah, ini pakai SP ya. Sedangkan ini pakai gold. Siap. Coba gue interaksi ini dulu coy. Bedanya apa? Kok tanda tanya? Lalu apakah ini random? Itu potret, ini landscape guys. Nanti ya kita coba pasang, tapi nanti kita diamin aja dulu di situ. Di sini, oi masih aja shield yang baru guys. Gold Star. Sini di Gold Tutor juga ada yang baru guys ya. Jadi langsung aja kita coba interaksi dengan quest-nya. Ini dia coy. Wih. Botak. Siap. Meon namanya. Coba kita interaksi dengan Meon. Hohoho, perkenalkan, nama saya Meon. Saya adalah calon wali kota baru di kota ini. Siap Meon. Saya akan berusaha semampu saya untuk membuat kota ini lebih maju dan membantu memakmurkan seluruh warga kota ini. Siap. Tolong pilih saya di pemilihan wali kota yang akan diadakan sebentar lagi. Kita suruh milih ya, bukannya beda kota ya gitu. Sebagai hadiah ini saya akan berikan kamu 100 gold. Hohoho, arigato gozaimasu. Dikasih 100 gold. Bersyukur lu dikasih hadiah sama bos gua. Oh, itu bosnya. Oke. Udah gitu doang. Kasih 100. Siap. Berarti bentar, lihat gitu kayak gua.
Berarti untuk chapter ketiga sekarang tentang wali kota ya, pemilihan ya, pemilu guys ya. Oke, itu break aja bodyguardnya. Udah, terus kita mau lagi. Ntar kita ikutin dulu coy bodyguard. Ding 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 ding. Bikin ntar dia mau kesini kan. Aduh, udah ngelag. Eh, lo. Ini mah, aduh ada bug. Saya menemukan bugnya coy. Ada bug baru di sini. Kalian bisa masuk enter ini coy tuh. Cara kalian masuk ke belakang gedung kota itu. Gedung Gold Store. Oh, kita lihat dia mau kemana. Oh, karakternya diam di situ ya akhirnya. Siap. Oh, kita bisa masuknya perbatasan kan. Kalian tinggal pojokin aja bisa masuk coy. Wow, it's amazing bro. Gue nggak tahu itu, gue nggak apa namanya, nggak cari dari youtuber lain coy. Gue nemu sendiri barusan, gue jadi kaget. Lalu ini cahayanya coy. Sip. Oke, kita lanjutkan lagi jalan-jalan. Kemana lagi ini kita? Loh, ada anak kecil. Oh, kayaknya mungkin untuk tanda serunya merah ya. Kayaknya itu questnya deh. Tanda serunya merah. Soalnya tadi si anak bocil SMP di mana tuh kuning mah. Udahlah, ini kayaknya questnya. Hai kakak, ini pertama kali aku melihatmu di kota ini. Salam kenal ya. Siap, salam kenal juga dek. Kau, kamu ternyata pengusaha warnet baru di kota sebelah ya. Oh betul. Betul ya sekali. Boleh bantu aku gak kak? Bantu apa tuh? Karakter gue suka membantu ya. Bagus sih. Aku salah satu fan lapos. Dan aku mau beli persembahan untuk kuburannya. Persembahan apa tuh? Tapi aku gak ada SP. Boleh kamu sih aku SP gak? Boleh. Lu mau ngasih gue banyak. Dia minta 3.000 guys. Kasih. Makasih ya kak. Sekarang aku bisa beli toilet yang banyak untuk kuburan awas. Oh, dia mau beli toilet. Oh iya. Kenapa itu kan suka toilet ya. Waktu itu kan dia minta. Ini aku kasih gold kak sebagai tanda terima kasih. Kasih kembali. Ya, Sinapos kan minta toilet ya waktu di story chapter kedua. Coba tahu kakak mau beli persembahan juga untuk kuburan badan pahlawan yang lain. Siap-siap, nanti gua beli ya. Terus mana ini? Katanya sih di story chapter 3 semuanya kebanyakannya di ini nih, apa namanya, di kota 2 ya. Coba kita cari dulu di kota 2 sampai mentok ya. Menjual barang hasil mulung. Dia mulung dapat 3 emas ya. Gua mulung dapat apa ya? Mana lagi nih gua? Aduh. Jing. Bocilnya kemana barusan? Cil. Mana lo Cil? Gua gak tahu sih ini untuk selanjutnya kemana. Malam, harus malam kan? Gua harus kemana ya, by the way. Ding, apa gua harus balik ke kota 2? Kota pertama atau mungkin gua harus ganti malam. Coba gua melihat sini deh, si wali kota Mayon tadi. Lu, ini siapa? Anjir, ini siapa anjir? Cewek emo, siap. Kenapa ada di sini cewek emo? Kenapa bisa kita bisa interaksi di sini? Ini bug yang belum diperbaiki gitu. Bolehlah kita interaksi dengan cewek emo. Gimana kan dia spawn? Oh di sini coy. Kamu punya aura yang baik. Oh di belakang sini coy dia spawnnya. Tapi kok tadi gak ada ya. Boleh gak aku minta bantuanmu? Boleh. Aku ingin sekali membeli peti emas. Namun aura tempat itu terlalu mencekam dan tidak mencocok denganku. Oke, berarti gue harus beli peti emas ya. Bisa kamu membeli peti emas itu? Bisa. Oh gue tadi lihat ada peti emas di Supernatural Store ya. Oke, itu cewek emo di situ. Tadi kok nggak ada ya cewek emonya di situ ya? Untung gue cek ke sana loh. Kalau nggak ada gue bingung mau kemana cuy. Oke, ini story-nya masih belum jelas harus ngapain. Pertama kita ketemu dengan apa namanya tuh, calon wali kota. Terus kita ketemu anak emas dan sekarang kita ketemu cewek emo cuy. Minta peti emas buat apa nih? Dia beli 4 ya. Tuh, 2, 3. Nah ini dia keuntungan banyak gold ya, atau banyak SP. Kita bisa lanjutin questnya sampai tamat coy. Jadi kita gak usah nunggu grinding emas atau SP dulu coy. Simi lo kebeli coy, kebeli barusan. Kocak gaming. Ini kan emas, kenapa gak dijual di toko emas gitu. Ini kan peti. Oh iya. Sorry. Aduh.
Ini kenapa temboknya gede juga ya? Karena kan karakter gue kan sekecil ini ya. Oh, itu tukang jualan yang tadi coy, yang emas. Karakter gue sekecil ini tapi temboknya segede gaban. Siap siap siap. Ini bo, ini bu. Satu, aura semakin bagus. Dua, tiga. Bombi dasar. Gue mau ngelempar ini gak bisa cok. Sip. Terima kasih sudah membawakanku ini. Aku sangat kasih saran kamu sedikit tentang daerah ini. Oke, daerah apa nih? Jangan terlalu sering melewati jalan di daerah kuburan. Oke, kenapa tuh? Kenapa tuh? Di sana ada aura hantu yang cukup kuat. Aku tebak aura itu adalah Sarah. Sarah? What? Aku beritahu orang bahwa dia meninggal secara tragis. Kenapa? Katanya dia meninggal karena kecelakaan dan sekarang dia menghantui kota ini. Sarah, akhirnya teori Sarah terungkap. Berhati-hatilah lain kali jika melewati tempat itu. Oke, 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 oke. Oke, cewek emonya udah pergi. Coba gue mau ngecek ke kuburan. Karena gue orangnya kepo coy dan ingin tahunya itu tinggi gitu. Kenapa kita tidak boleh sana? Kalau orang tidak bilang tidak boleh, kenapa gue tuh suka kepo gitu kan? Coba kita lihat ke jalan kuburan sini coy. Ada apa di kuburan sini? Itu ada alien apa ini? Di sini katanya ada Sarah. What the hell man? Oh, pantesan aja banyak teroris. Yang ini Sarah ya. Di kota satu ada patung Sarah atau Memory of Sarah. Di sini ada kuburannya, cuy. Tuh. In Loving Memory of Sarah. Oh, dia mati meninggal kecelakaan, cuy. Siap, 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 siap. Mana bocil itu katanya mau bikin persembahan buat Napos. Jadi kuburannya di sini bocilnya enggak ada, persembahannya juga enggak ada, cuy. Udahlah kayaknya nggak ada lagi. Coba kita balik ya. Ini gue nggak tahu sih videonya bakal jadi berapa menit. Mungkin nanti kan gue cut-cut aja ya. Oh ini guys, ternyata ke sini questnya. Astagfirullahaladzim, kok mana pos? Oi, apa kabar lo? Udah damai dengan kepergian pos? Sebenarnya sih belum ya. Selalu keinget ya. Gue masih sedih dengan kepergian pos. Sama bro. Tapi kita tidak boleh berlalu dalam kesedihan. Mantap. Kita harus belajar merelakan. Oke, siap, keren. Hari ini gue mau kunjungan ke makam Napos, tapi gue nggak bisa nahan nangis kalau kesana. Terus mau ngapain? Bisa kalau bantu gue membawakan kursi emas, air emas untuk Napos, dia pasti bakal suka. Oke, berapa? Satu guys ya. Kita bawain kursi emas bu untuk Napos. Ternyata ke situ kuasnya dari tadi kayak. Oke ini deh guys, kursi emas. Ini sebenarnya tuh kursi emas yang dulu ya, cuman gue udah dapat aja. Jadi ya udah. Kita sekarang ke kuburan Napos. Kampret, toh kita harus sana. Untung teleportnya cepat ya. Kukur kukur kukur. Ternyata ke situ. Anda tidak bilang ini gamenya, aduh pusing banget, pusing gue. Oke, rest in peace Napos the alien. Oke, dah, itu doang. Kayaknya kita harus balik lagi ke si Paman Napos. Toilet mas menghilang secara misterius. Oh, itu persembahannya kayaknya kayak gitu guys. Oh, nice, nice, nice. Aduh, kok jadi flu gue ya. Ini oke lah. Aduh, aduh. Ngelek, ngelek guys. Ternyata gitu guys. Allahu Akbar. Nggak bilang masalahnya gamenya, kita harus kesini. Jadi gue pusing barusan jalan-jalannya cuy. Nanti gue cut-cut aja ya. Oke, udah beres pak. Mana pos? Oi, makasih ya udah mau bawain Napos kursi air, kursi air emas. Sama-sama, semoga Napos tenang di sana ya. Amin, amin. Terus teman lagi kita. Selamat untuk saya. Oke, sudah. Gimana lagi kita? Gue berapa misi ya? Satu bertemu cewek, dua anak emas. Maksudnya satu bertemu calon ini. Coba-coba. Dua ketemu anak emas. Ketiga kita ketemu cewek. Keempat ketemu itu coy. Terus gue harus kemana ini? Apakah harus ke kota dua? Siapa ini? Gue tadi mau ke kota dua loh. Kota teleport. Tapi ada ini guys. Yowis lah, kita coba Leses ya. Siapa Leses? Halo, senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga.
Perkenalkan, nama saya Leses. Oke. Saya nggak tahu siapa. Sudah 1 tahun saya nggak datang ke kota ini. Dia kemana lu? Nggak 1 tahun nggak datang ke kota. Besok saya ingin memperingati hari kematian seseorang. Oke. Siapa? Makanya saya datang ke sini untuk mengunjungi makamnya. Makam siapa tuh? Sarah? Napos? Nggak mungkin Napos sih. Dia kan manusia. Tapi kak, uang saya habis akibat perjalanan ke sini. Terus meminta uang ke saya. Lu siapa? Lu baru kenal. Minta duit ke saya. Teman saya selalu mantakan bunga emas untuk makamnya. Gua harus beli bunga emas. Aduh. Maaf, saya tahu kita baru bertemu. Tapi bisa kamu memakan bunga emas? Bunga emas apa? Oh, mungkin di Supernatural Store ya. Saya akan berterima kasih jika Anda melakukan yang untuk saya. Karena berhubung ini adalah quest, jadi gue lanjutin. Gue terima coy. Anjay, 13 guys. Gelo. Banyak amat. Lu buat apa sih 13 bunga, ha? Gue cuma bisa bawa 7, brother. Gue harus bolak-balik. Tapi gak apa-apa lah. Lu aja deket ya. Kalau jauh sih WPR. Ntar beli 13 coy. Ini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sip. Wih, banyaknya bunganya. Buat siapa sih? Pelukis sulap. Masya Allah, salah ambil sama Chan. Padahal mau mencet pelukis sulap. Ini pelukis sulapnya belum gue pasang lagi ya. Nanti lah ya. Gampang tuh untuk pelukis sulap. Kita ini dulu coy. Story dulu. Bro, gue harus bolak-balik, bro. Kenapa Anda tidak datangnya di kota 2 ini aja biar cepat? Aneh, bet aneh ya. Kan dia harus ke makam ya. Tapi dia ada di kota 1. Leses, mana Leses? 1. Aduh, kakak ini coy. 1. 2. Terima kasih banyak, sama-sama. Karena si karakter gue orang yang suka membantu ya. Jadi kita bantu orang aja. Ya ampun, ini bunga emas 1 ini nih. Kok agak ngeselin ya. Sip. 7. Berapa lagi ya? 5 ya? Ya 5. Enggak, 6. 6 lagi guys. Ya ampun. Oke, sudah 28 menit. Nanti gua cut ya. Yang tadi yang nyari quest ke Paman Apos itu ngeselin sumpah. Gua nyari ke sana ternyata itu di Paman Apos quest selanjutnya. Jadi kalau kalian mau tahu kemana selanjutnya, tonton video ini sampai akhir ya. 2 3 4 5 one again bro. 6. Sip. Thank you. Arigato. Train. Tapi ini untuk kalau misalkan sistem pergantian waktunya kayak gitu, ini lama ya, lumayan lama juga meskipun udah agak terbantu ya dengan sistem pergantian waktunya. Itu lebih ini efektif versi mobile, kita tinggal nonton iklan dan langsung siang lah. Kalau ini kita harus pakai jam baru langsung malam atau siang. 1, 2, 3, 4, 5 gitu coy. Nah, sip. Terima kasih banyak, sama-sama. Lu mau kemana bro? Oh, dia pulang. Lu gimana? Kota 2 kita? Dadah. Apa kita harus nunggu siang ya? Ini jam berapa sih by the way? Jam 23 loh. Kayaknya kita harus nunggu siang deh guys. Yowis lah, kita balik dulu. Soalnya kan katanya dia mau kunjungin ke makamnya besok. Jadi kita harus nunggu siang. Kita teleport aja biar cepat. Dan juga teleportasi waktu dengan ini alien coy. Awas coy, awas. Ini kan jam 12, teman 6 berarti jam 18 kan. 12, jam 6 harusnya. Tapi sebagai jaga-jaga gua mau ambil 2. Karena nanti kalau balik lagi kan berabe ya. Kalau bolak-balik kan berabe. Lama juga nih waktunya nanti.
Jeng 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 jeng. Oke bentar guys, kita tinggal ke sini. Ayo lo. Ya ampun. Ya elah. Kenapa harus nyangkut di situ sih Brotherhood? Bentar guys. Nah, mantap. Ya, tinggal beberapa detik lagi sih, tapi ya udahlah. Kita tunggu saja. Tinggal beberapa detik lagi, guys. Menuju siang, ini udah jam 6. Aduh, 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 nyelap, nyelap. Nyelap nge-lag. Justru di sini juga ada quest di kota 1, berarti bukan di kota 2 saja. Muncul, nice. Muncul lagunya. Coba kita sekarang kita ke kota 2 ya. Ini bombinya mau kemana sih? Oke. Logo tidak ada. Tidak ada sesuatu atau seseorang atau siapapun di sekitar sini ya. Tunggu, ini siapa ini? Ini bukannya bodyguardnya Meon ya? Mungkin itu nanti. Itu mungkin questnya, cuman belum sampai karakternya, jadi sabar aja deh. Kita mau kesini sambil lihat Meon. Tidak ada. Loh, dia jadi spawn dari bawah tanah. Oke guys, sih gue bisa melewati ini apa namanya, dimensi, melewati pembatas. Ini nama juga jalannya, woi. Ini mau kemana ini? Kayaknya ini questnya selanjutnya ke situ. Cuman dia jalannya lama, cuy, belum sampai. Kita udah keburu sampai. Ding 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 ding. Aduh, udah 32 menit gue rekaman. Panjang juga ya. Nanti lah, gue akan cut supaya tidak lebih panjang lagi guys ya. Ayo dong, jalannya lama coy. Ada aja gue nyari ke paman apus berapa menit. Lumayan lama ya tadi. Mana ini orang? Mau kemasuk ke kuburan kah? Dan orang tadi yang katanya mau ke makam seseorang kok gak ada. Oke, ini dia story lanjutannya. Miho namanya Hitap. Woi, lu ngapain bolak-balik di daerah sini? Ya serah gua lah. Apa anda ribut di sini? Lu kayaknya kurang respect sama bos gua. Dia calon wali kota, woi. Ya terus, gua pengusaha net. Udah nyambung sih. Daripada lu gak berguna, mendingan lu beliin gue pantungan emas. Buat apa dengan emas? Biar gue makin kece di samping bos. Waduh. Dia mau kece tapi dengan bantuan orang lain ya. Atau dengan duit orang lain. Wah, itu tidak boleh sih. Kayaknya dia yang gitu. Gue gak tau sih. Nanti ya kayaknya ada boss battle lagi. Kita beliin pantungan aja lah. Kita ikuti quest, mau questnya apa cuy. Memang gue ada pentungan emas di alien, di warnet. Cuman males berbalik jauh. Ini di sini dekat. Kayaknya kalau misalkan ada boss fight lagi, pada saat gue boss fightnya lah si ini coy, si Hitap ini atau si bodyguardnya. Memang, let's go sih. Nah gini dong, kan jadi mantap kayak gue. Nih gue kasih saran, lu jangan main-main di daerah kuburan terus. Emang kenapa? Disana ada Nusara yang meninggal karena kecelakaan sadis. Sadis? Ini disini gak dikasih tahu ya, hati-hati aja lu. Berasukin, hahaha. Wah, kayaknya dia sih boss fight-nya nanti kalau ada boss fight ya. Oke, nanti saran. Emang kenapa? Tidak ada lagi questnya kah? Apakah saya harus nunggu malam lagi pribadi? Lama brother kalau nunggu malam lagi. Coba nunggu ya. Kita sambil lihat-lihat ke sana. Seperti ada yang spawn atau ya spawn untuk quest selanjutnya.
gue mau tamatin hari ini sih. Tak, oh ada cuy di sini cuy. Leses tiba-tiba ada di sini. Mantap sih. Jadi kalau kalian mau cari gue selanjutnya kemana, ke sini aja. Kita akan mencet. Eh, kita ketemu lagi. Oh, dia di Sarah cuy. Oke. Kenapa anda di kuburan ini? Tadi nggak ada loh anda di sini. Sekarang anda ada di sini. Saya sedang mengunjungi makam orang yang saya katakan sebelumnya. Oh, dia ngatain. Dia bilang yang mengunjungi itu mau Sarah. Apa dia temannya? Terima kasih atas bantuanmu. Saya sangat terbantu. Apa Sarah temannya dia? Leses? Anda penasaran dengan apa yang terjadi terhadap orang ini? Iya sih. Kenapa dia bisa meninggal? Tragis. Maaf, tapi saya tidak bisa katakan banyak karena ini sangat pribadi dan rahasia. Waduh. Segitu bro, gue pengen tahu bro, gue kepo orangnya. Tapi yang perlu anda tahu adalah saya akan ada misi dalam saya dalam misi untuk mengungkap kematian sebenarnya orang yang bernama Sarah ini. Saya telah berjanji kepada diri sendiri bahwa saya akan membongkar misteri kematian Sarah. Apakah gue disuruh bantu? Apakah anda tertarik dengan misteri kematian Sarah? Oh tentu, jelas. Maukah anda bekerja sama dengan saya dalam memecahkan misteri ini? Boleh dong. Kayaknya menarik. Kalau ada pilihan, anda mau? Terima kasih banyak. Ini gak ada pilihan ya, kalau ada pilihan mau atau enggak. Nah, keren sih. Sudah 16 tahun saya mencoba mencangkan ini, tetapi tidak ada yang berani membantu. Lama juga 16 tahun, cok. Mari kita mulai mencari petunjuk yang dapat membantu kita mencangkan misteri ini. Kita sekarang mulai mencoba membantu misteri memecahkan Sarah. Siapa Sarah? Mana kematian? Oke, sudah guys. Sudah situ. Terus kita harus kemana ini? Katanya kita disuruh nyari petunjuk. Coba kita cari petunjuk di patung ya. Patung Sarah di dekat apa namanya itu? Dekat sumur. Coba ya. Nah itu doang sih petunjuk Sarah. Gue lihat di situ doang. Patung itu doang. Sisanya nggak ada ya tuh. Yang Sarah atau apalah itu. Itu dong. Ini yang namanya Sarah siapa sih? Coba ya kita lihat ya. Di sini ada sesuatu. Apa harus malam ya? Coba dah. Di sini kayaknya nggak ada lagi ya. Coba kita malam hari. Oke. Kayaknya kurang. Cuma itu doang petunjuk Sarah cuy, di sini doang cuy. Dan ini kenapa kepalanya tiba-tiba hilang? Tadi ada bro. Waduh, misteri baru lagi. Aku harus segera malam. Let's go. Awas makan dulu kita. Awas. Iya. Duluan dulu kita menghadang saya sepertinya bu. Gak di sini ada jamalian sih. Pakailah. Gampang nanti gue beli lagi. Ding 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 ding. Iya menarik itu kepalanya hilang coy. Gue baru ngeluh. Barusan di sini kok ada yang beda gitu kan. Tiba-tiba kepalanya hilang baru gue sadar. Oke, ini 14 tambah 8 6 20 ya, udah malam berarti. Benar. Tunggu dulu. Tiba-tiba ada yang benar kan apa kata gua di sini ada petunjuk Sarah satu-satunya cuma di sini dan di kuburan sana, cuy. Coba. Nah, tanya, tuh kepalanya hilang ya, guys ya. Oke lah, kalau begitu, let's go kita lanjutkan story-nya. Suaranya sih tiba-tiba mencekam. Tiga apa? Tiga orang. Tiba-tiba disuruh bunuh tiga orang guys. Udah. Terus apa lagi kita harus mana oi? Udah gitu doang story-nya. Bunuh tiga orang. Tiga orang siapa? Tiba-tiba kita disuruh bunuh tiga orang, cok. Lu main bunuh. Gak boleh, bos. Ini kepalanya hilang ya. Ini bunuh tiga orang. Udah aja gitu. Terus, ngapain?
Ada hembusan angin sih. Coba kita ke kota 2 ya. Ini storynya cuma gitu doang, woy. Udah 40 menit ya rekaman ternyata. Lama juga. Astaga. Bentar guys, kita ke kota 2 ya. Kayaknya sih cuma gitu doang ya. Untuk ini sebenarnya kan baru part 1 ya, chapter 3 part 1. Mungkin nextnya kita di part 2 kali ya. Kayaknya sih. Jadi ya, berhubung udah 40 menit juga, kita udahan aja untuk gameplay gua bermain game Warnet Live chapter 3. Undangan lagi coy, kayaknya udah sih. Nanti gua akan coba search aja dulu. Kalau misalnya ada lagi, nanti gua lanjutin di next video. Kalau tidak ada berarti ya sudahlah. Cuy, segitu aja untuk video hari ini ya. Kita balik dulu ke warnet. Jadi chapter 3 kemungkinan tentang siapa itu Sarah, bagaimana kematian Sarah, dan misi kita kali ini adalah membongkar kematian Sarah. Chapter 3 sudah dimulai. Semoga ini akan lebih menarik dari chapter-chapter sebelumnya. Kita tunggu aja di updatean selanjutnya coy. Atau mungkin nanti gua search aja ini misinya sampai sini atau mungkin udah beres atau masih ada maksudnya. Ya udah cuy, segitu aja untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Kalau kalian mau coba misinya kemana aja, kalian tonton videonya dari awal tadi sampai akhir ini, oke? Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian mau download gamenya, support developernya, linknya ada di deskripsi. Kalian bisa cek aja, oke? Terima kasih. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah.